Selamat datang kembali di Jus yang sudah mati suri karena gue gak punya waktu ngedit. Terus hari ini kita mau foto Clove sama Yotari. Mereka itu adalah dua musisi yang secara random gue pilih untuk, gue gak mau bilang gerakan sih, gerakan, karena kalau gerakan tuh banyak yang menggerakkan gitu. Untuk keisengan gue aja lah, keisengan gue aja dengan program namanya Artis Suara. Artis tuh artis. Jadi gue memberikan mereka photoshoot gratis untuk kebutuhan promo materi album musik mereka atau single mereka. Halo, gue Clovet dari Sukabumi. Gue salah satu musisi yang dapat program Artis to Artis. Halo, perkenalkan nama saya Yotari. Saya salah satu musisi penyanyi tulis lagu yang dipilih sama Sakti untuk mengikuti program Artis to Artis. Kenapa milihnya Clovet dan Yotari ya? Gak ada alasan spesifik sih. It just there gitu, kayak vibesnya enak gitu. Jujur, Clove, gue dengerin lagu dia awalnya cuma sampai intronya, oh gue suka nih musiknya, ya udah gitu. Terus Yotari itu karena dia mengirim sebuah proposal yang sangat menarik dengan gambar-gambar gitu, oh kayaknya dia bisa gambar, ya udah kayaknya disatuin sama artworknya dia akan seru gitu aja sih. Jadi nggak ada yang spesial gimana sih, maksudnya it's a random pick dari hal yang menurut gue kayak vibe-nya sebenernya enak orang-orang ini gitu sih. Oke, jadi hari ini Clovet lagi photoshoot bareng Mas Buke, Mas Sintis. Jadi kebutuhan foto yang sekarang digarap Mas Buke itu untuk artwork profile dan selebihnya kayak buat background leader di Spotify apapun sih. Hari ini photoshootnya bersama Bang Buke dan tim. Photoshootnya juga cepat, jadi aku seneng gak harus lama-lama dan dia udah berani ngebebasin aku buat berekspresi mau style yang gimana, mau pose yang gimana gitu. Dan dia juga kasih apa ya, masukan terkait sama art cover yang aku mau, terkait sama ide yang aku mau. Sekarang ya tadi udah selesai foto, terus ini Iren. Kalau nggak ada intinya sebenarnya salah satunya kalau nggak ada Iren, photoshoot ini nggak akan kesampaian sih. Terima kasih Iren dan Atoll Studio yang salah satu orang yang tiba-tiba nge-DM gue, gue mau support dong gitu. Gue ganding, padahal tadi ya gue udah menyediakan budget untuk ngumpulin duit buat sewa studio gitu. Halo, gue Iren dari Untold Studio. Gue salah satu kontributor untuk program Artis to Artis. Kenapa kami berpartisipasi di program ini? Karena pertama, menurut gue program ini menarik sih. Gimana kita bisa kolaborasi sesama dari studio, dari fotografer, makeup artis untuk ngewujudin mimpi dari seorang artis. Dan gue sendiri pun juga punya mimpi untuk studio ini, di mana studio ini bisa jadi tempat untuk jadi wadah berkarya, kayak semacam there's always untold works that this is the place for you. I want to say thank you especially buat Bang Buke sebagai fotografer dan inisiator buat program Artis to Artis. Terus mau say thank you juga buat studio Untold. Ini sebagusnya di Jakarta, jadi recommended. Terus terima kasih juga buat semuanya yang support juga, namanya Kak Dina. This is the look she made. Thank you so much. Have a nice day. Ya, tadi kita sudah photoshoot buat Artis to Artis. Semoga nanti gue punya tenaga untuk melanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih buat Untold Studio. Jadi Artis to Artis adalah sebuah gerakan yang memberikan foto gratis untuk mereka musisi yang ingin merilis albumnya tapi nggak punya budget. Intinya sih gitu. Kalau lebih lengkapnya ada di IG gue. Udah, gitu aja.